terlapih-lapih supaya dengan asap api yang menjadi apa yang panggil pencan-can. Syaitanir rajim. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ayat 17 dan 18 surah Az-Zumar. Belum pada nak masuk ayat 17 dan 18, kita undur sikit sebagai ulai baca'i dan terjemuh ayat 15 dan 16 yang Allah Ta'ala firman, Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum. Kita ambil di tengah dah ayat 15. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah Muhammad, gapo tu? Sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya. Keluarga dia, kerabat dia, pengikut-pengikut dia semua tu. Bila tu hak rugi? Ceraklah di dunia ni nampak boleh jadi untung, laba, jaya. Tapi di hari akhirat yang Allah Ta'ala cok-cong lalu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dengan sebab perbuatan mereka memilih kekufuran atau kedurhakaan, dia sendiri deraka dan pengikut-pengikut dia pun deraka juga, geleweng dalam hidup, maka punuh habis. Ni adalah orang yang rugi. Allah Ta'ala pun tanya, ala dhalika huwal khusranul mubin, tidakkah ini jelas nyata kerugian yang cerak-cerak dah, yang seseorang tu dan orang ramai jadi pengikut dia rugi? Ingatlah yang demikian itulah kerugian yang jelas nyata. Allah pun kaya, ini balasan bagi orang-orang yang rugi. Gapo tu? Lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal. Bagi mereka yang kafir, umumnya orang kafir lah, orang kafir, orang munafik, dan orang yang banyak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi, disediakan lapisan-lapisan dari api menyerkup. Api yang pasang berlapis-lapis, lepas tu duk katuk, supaya katuk dengan saji tu lah, tak boleh tubik mana dah. Ngatuk koci pitu ni aku, ha, duduk situ lah. Kena duduk kurung, nak tubik, nak keluar tak boleh. Kena duduk di dalam api ni aku. Itulah Allah Ta'ala katanya, lahum min fawqihim zulalun minan nar. Zulal artinya berlapis-lapis, supaya dengan asap api yang menjadi apa yang panggil pencan-can. Masya Allah. Wa min tahtihim zulan, dan api juga di bawah mereka, atas bawah, keliling kiri kanan dan selama-lamanya. Ni adalah orang yang rugi hidup dia semasa duduk di dunia sampai ke akhirat. Nauzubillah min zalik. Sebab tu saya duk royak belong pada ni, kita jangan masuk sama sekali dalam golongan orang rugi. Jangan masuk. Lepas tu jangan buat diri kita jadi orang rugi. Sebab tak ada akib, tak ada cong untuk nak pergi
gi jadi molek akibat kalau sekiranya kita capok diri kita masuk di dalam kerugian. Kurang-kurangnya kita mengaku kita sebagai orang mukmin, orang muslim, jangan sama sekali kita deraka kepada Allah sia-mala takut gi mati dalam keadaan tak molek tu. Apatah lagi orang yang jadi ketua pemimpin, tak ada kira dah ketua pesan mana sekalipun, jangan dia bawa diri dia dan orang ramah pergi ke jalan dengan aku. Kalau misal katanya ada orang-orang Islam kita duk jadi pok turuk ni dia panggil tam kerasa, turuk arus, turuk orang ramah lagu mana lagu tu, tak ada kira kena kau salah, tak kena sesak atau apa, turuk jangan sama sekali. We cerdik, we bijak lah kita. Pendirian kita, we jadi jelah. Kita hidup atas muka dunia, kita tak turuk mudah-mudah ke. Ha. Kita cek dulu. Tengok dulu, picarana dulu. Kita nak turuk, kelum mana, puak mana, duk mana. Tengok molek. Sebab tu orang dia duduk di dalam kelum mana-mana, berarti katanya, ya redha dah tu. Ya redha nak duduk dengan kelum tu. Sepan saya duduk rakyat kemarin dulu, katanya sejarah orang yang duduk di dalam akidah yang salah. Lama mana dia duduk tu? 40 tahun duduk dalam akidah salah. Sebab apa? Sebab duduk turuknya pok tiri dia. Pok tiri dia duduk mengajar dia, mengajar. Dia duduk berasa katanya kena. Akhir sekali, mari baca kitab. Mari fikir, minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tunjukkanlah jalan kepada aku yang sebenar. Tu tak ada turuk kelum yai dah, turuk pok tiri je tu. Dia mari bertaubat setelah 40 tahun duduk di dalam akidah yang salah. Apatah lagi orang hok duduk dalam mukmun, duduk dalam kelum hok pasal tak kena jalan hok kelum tu bawa. Siapa ke dia pun duduk dalam kelum. Tak tahulah. Saya tak ada nak misal katanya kelum mana-mana atas dunia ni. Tapi hok cerak-ceraknya, hok kafe, hok kafe munafik, hok tu hok cerak. Hok jalan salah betul dah. Hok bosannya takut ada orang Islam kita duk gi buat kelum. Lepas tu ada orang hok ikut juga. Kelum tu tak kena. Allah, ni kecek ni bukan satu tupuk mana-mana atas muka bumi dak. Kecek seluruh dunia tak tahu katanya berapa ribu kelum orang Islam kita. Kelum tu, kelum ni, kelum tu, kelum ni. Lepas tu pakat mengaku belakang katanya hak dia betul. Allah susah dah. Susah pendirian orang tamada kita ni nak pergi pilih kelum mana, puak mana. Kita jawab dengan secara umum katanya kelum mana, walaupun nama-nama kelum itik, kelum ayah, kelum burung, tak ada pelik di nama tu. Tapi naknya bawa air yang ada dalam kelum tu. Maknanya nayobai dia, fikiran dia, dalam bahasa orang putih dia panggil doktrin. Doktrin ni artinya nayobai ideologi yang ada di dalam kelum tu, dia nak bawa pergi ke mana. Saya nak misal mudah-mudah, nak pergi gambar telah pak supaya pakkan meng. Saya misal nak pergi mudah pakkan meng, memang nayobai dia tak suka Prachatipat bek dia, Puatai bek dia, Prachachat bek dia. Nak gila mari semua jadi so, penpai medai. Yuk win huana kelum prat, apa orang hak jadi prat huana pak tu sendiri dia mari kecek, tak apalah, kawe duduk dengan demo boleh. Tapi Bang Yang, aku tak, kawe tak boleh turut demo. Demo pun tak turut kawe. Walaupun pakat royak katanya kita buat semua tu kepada rakyat, tapi nayo baik dia tak suka. Kecuali pak tu mari duduk sekali dengan pak ni, dia rombok semula doktrin dia. Dia rombok semula nayobai pak dia. Go tu, dia mari duduk sekali. Sebab apa? Sebab ada maslahat dia. Ada tujuan dia. Sebab apa? Dulu dia nampak sepanjang duduk balah, lalu dia ada satu. Hak tu pasang parti-parti
Ha duduk atas muka dunia parti politik, parti kata. Apatah lagi kita sebagai orang nak bawa umat. Ha tu. Orang yang nak bawa umat. Tak siwi masuk di dalam golongan orang rugi saat ni. Diri dia sendiri orang hak jadi wana pak ke apa? Dia tak rugi dan orang yang ikut dia pun tak rugi sebab dia bawa atas dasarnya agama yang tulen, yang cuci bersih berdasar kepada Al-Quran, As-Sunnah dan hukum-hukum yang ada yang diiktiraf oleh agama. Ulama-ulama pakat napak Hindu ai lagu ni. Saya rasa tak apa lah, insya-Allah. Tak ada letak katanya klum nama itik ayah ke. Asalkan doktrin dia tu dia bawa pergi kepada jalan betul, alhamdulillah. Kita pakai ikut. Tapi janganlah ikut sama sekali mana-mana klum yang bawa pergi ke jalan yang tak betul. Apatah lagi tu herayat dia dalam ayat pasal ayat ni ni iaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir ceraklah. Walaupun besar setara mana pun klum dia, parti dia, tapi dia kena pergi kepada neraka. Duk di dalam neraka berlapis-lapis. Neraka api yang bernyala-nyala, bawah lagi, atas lagi, katuk. Menyerkup sana. Masya Allah. Di bawah mereka, dengan azab yang demikian, Allah menakutkan. Yang demikian, Allah menakutkan hamba-hambanya. Zalika yukhawifullahu ibadah. Kalau terjemuh pasal-sa lagi, itulah Allah Ta'ala duk wayak beri amarah kepada hamba-hambanya. Ingat molek, weh, tak ada sebut nama sore-sore Yusuf, Timuh, Mekyah. Loloh, tak ada sebut sore-sore. Tapi wayak dengan secara umum, itulah Allah Ta'ala beri amarah. Beri penakut teh. Sebab apa tu? Tuhan nak wayak sa lagi. Ya ibadi fattaqun. Iaitu, oleh itu, bertakwalah kepadaku, wahai hamba-hambaku. Gapo tu? Takwa ni, ya besar, ya royak sokmu. Dalam ayat yang keracar-keracar di atas muka bumi. Di dalam Quran, supaya manusia yang ada di atas muka bumi, terutamanya orang yang ada iman, dia panggil. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sepatutnya orang beriman ni tak ada kena panggil lah supaya bertakwa kepada Allah. Sebab orang beriman umumnya dia takut dah kepada Allah. Tapi Allah panggil lagi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang beriman takutlah, takwalah kepada Allah. Lepas tu tambah sah lagi. Haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa, sebenar-benar takut. Allah. Pasti dia besar. Allah besar kepada kita. Panggil orang-orang yang juruh dah. Ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku. Sebab tu dalam Quran kalau kita tengok. Ya ibadi. Da bawah di. Dia apa tu? Hamba-hambaku. Ya asalnya, ya ibadi, ya ada ya. Ya mati, ya ibadi. Tapi, ya bu, sini masuk dalam kaedah. Kaedah nahu sorah. Tak apalah, waktu. Ya ibadi fattakun. Baca da bawah di tu pandok. Di bukan ya tak. Ya ada dalam ayat lain. Qul ya ibadiya, dia, di. Maknanya ada ya. Masya Allah. Tuhan pun panggil. Takutlah kepada aku. So lagi, tengok masa ada sikit lagi dah. Walladzina jtanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra. Fabashshir ibad. Tengok. Orang ada Quran cuba tengok. Fabashshir ibad. Da bawah di pula. Gapo tu? Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taghut. Taghut iaitunya umum lah. Hak ni hak umum. Ialah syaitan. Tahu. Berhala. Maknanya tokong-tokong. Benar-benar hak jadi tokoh-tokoh. Hak manusia duk semua. Sama ada buat daripada batu ke, temaga ke, besi ke, kayu ke apa. Semua hak manusia semua. Dia panggil tahu.
Lepas tu lain pada tu dan tiap-tiap perkara yang menyesatkan. Ha, umumlah ni. Tuk sing tuk yang hok we jadi pucuk manusia tu sesat. Bagus. Allah Taala pun puji ni. Panggil hamba-hambanya yang beriman supaya bertakwa dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja tagut. Sebab tu kita orang Islam jangan sama sekali puapan kiokong dengan tagut. Tak boleh. Haram dosa besar dan jatuh agama. Kalau sekiranya kita duk kiokong puapan dengan benda-benda, hok jadi tagut. Nah. Serta mereka rojok kembali taat bulat-bulat kepada Allah. Tu wa anabu. Anabu iaitunya mereka orang yang kembali. Kalaulah dia takut apa, kalaulah dia berasa dia yakin katanya dia salah dah dulu, dia biasa duk buat go tu buat go ni hok pasal tagut tu lah. Tapi dia kembali dah. Lah ni dak dah. Tak ada dah syirik. Tak ada dah amale-amale pasal salah dengan cara agama. Tuhan pun ayat lahumul busra. Gapo? Mereka akan beroleh berita yang menggembirakan. Gapo tu? Syurga. Orang dia tak ada syirik, tak ada kiokong dengan benda-benda hak menyalahi dengan hukum agama serta dia sendiri pun taat tak deraka kepada Allah. Lahumul busra. Bagi mereka adalah berita gembira. Sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Ha ni. Ya cium. Ayat tu nak jadi mudah faham. Maka Allah Ta'ala pun ayat. Fabashir ibad. Sekali lagi. Ni ayat ni tak habis lagi ni cerita ni. Kena hubung esok pula. Allah ayat. Kalau begitu, hey Muhammad. Fabashir ibad. Oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku. Jong jeng khao di ke banda bao khong chan thoet. Gapo tu? Ah tu. Jawab pe ho do adonyo ni di ayat yang ke 18. Sebab tu saya baca hari-hari ni maknanya dek, tak habis cerita dia. Jadi kita kena dek patik-patik ubung. Bermula esok apa? Saya rasa kekok. Saya berasa bermula apa? Allazina yastami'una alqaul. Rasa nak ubung, nak undur seayat. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi baca pak tu berasa sepanjang kita remton tak kena cerita dia. Kena ulai wallazina jatanabut taghuta an ya'buduha ulai hak tu lah. Tapi tak apalah Quran ni walaupun kita ulai 10 kali pun dia tak ada nak punah gapo. Nah, tapi kalau sekiranya perkataan manusia hari ni kita baca, esok kita baca pula, lusa kita baca pula, orang dengar apa? Oh, dia baca hak tu lah. Masa puas lah. Tapi Quran alhamdulillah tak apa. Walaupun 20-30 kali pun kita dah baca ayat tu lah hari mana? Hari. Tapi insyaAllah dengan dapat hidayah nur daripada ayat Quran ni, ia akan menjadi satu sinaran di dalam cara hidup kita. Mudah-mudahan dia nah, sebagai tazkir. Sebab itulah Allah rakyat fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Beri peringatan lah dengan Quran. Kepada siapa tu? Man yakhafu wa'id. Bagi orang yang takut, gerung kepada amare-amare yang Allah Ta'ala ada ayat, go tu, go ni, han rata ko, ha azak ko, gapo. Alhamdulillah. Itulah, sekadar ni, insyaAllah untuk pagi hari ni, kita sambung semula esok hari kali tidak ada keuzuran apa-apa. Wallahu'alam, sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.